Assalamualaikum, nama saya Mehidayah. Persis siapa yang baru, hari ini saya nak buat mini haul barang-barang masakan daripada Eco Shop. Tapi sebelum tu, pada sesiapa yang dah subscribe tu, terima kasih sangat. Pada sesiapa yang belum subscribe tu, apa kata subscribe lah dulu, okay? So, without further ado, jom kita okey, barang yang pertama ialah pancake mix daripada Noraini. Saya beli perisa coklat. Okey, ramuan dia ada kat belakang ni, dia tunjukkan. Lepas tu ada juga dia tunjukkan cara-cara penyediaan dia. Okey. Okey, yang seterusnya saya beli pancake mix lagi, tapi yang ini perisa vanila juga daripada Noraini. Dekat belakang dia ada juga tulis penyediaan dia. Okey, dan juga ramuan-ramuan dia. Seterusnya saya beli turmeric powder ataupun serbuk kunyit daripada Faiza. Okey, belakang dia ada tulis expire dia. Okey, yang seterusnya saya beli asam keping. Okey, saya rasa asam keping ni berbaloi sangat beli. Saya rasa dekat tempat lain RM2 memang tak dapat banyak ni. Lepas tu asam kepingnya memang cantik dan fresh. Okey, bukan yang dah busuk-busuk, bukan yang dah buruk-buruk. Okey, kat sini dia ada tulis gram dia ada berapa. Okey. Okey, yang seterusnya saya beli kulit kayu manis. Kulit kayu manis ni saya tengok pun sama juga. Cantik-cantik juga. Bukan yang dah busuk-busuk, yang buruk-buruk tu. Okey, yang ni semua elok. Seterusnya saya beli biji lada sulah. Okey, dekat sana ada juga jintan manis, jintan putih. Tapi yang tu saya masih ada lagi dekat rumah. So, saya beli yang ini je dulu. Yang ni pula lada sulah yang dah diserbukkan. Saya beli yang ni supaya senang nanti nak masak ke nak apa, saya taburkan je. Yang ni boleh letak terus dalam bekas. Yang ni pula bukan bahan masakan, tapi yang ini adalah kacang tumbuk old time favourite saya. Jenama yang paling-paling saya suka. Okey, nampaknya itu je lah video untuk kali ini. Pada sesiapa yang suka video macam ni, jangan lupa subscribe, comment and share. Assalamualaikum.